Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pagi ini sebelum panas ni. Tapi sebaik-sebaiknya pokok ni ya. Pokok ni sebaik-baiknya kalau nak gunting waktu petang ataupun malam. So supaya lepas kesan gunting kita tu dia tak kena matahari yang panas lah. Tapi setakat ni banyak kali juga saya cuba gunting pagi, nampaknya okey. Payah sikit pokok ni, dia belum, sebab saya masih susun dia punya kanopi. Ini matlamat kita bukan untuk cantik sangat dulu. Matlamat untuk pokok ni adalah nak bagi dia rendang dulu. So kita tak ni sangat lah. Kita tak nak yang panjang-panjang ni keluar. So kita masih tak terlalu detail nak potong dia. Kalau dah rendang nanti kita akan pecahkan balik ranting ni. Maksudnya kita akan potong ikut ranting dia. Tapi yang ni matlamat kita adalah untuk bagi rendang dulu, bagi daun dia banyak. So nak potong dia tak terlalu rumit lah. Cuma kita nak bagi daun dia sekata. Kita nak yang panjang-panjang ni. Panjang-panjang ni kita buang. Panjang-panjang ni. Okey. Yang ni pun kita nak yang panjang-panjang ni. Kita nak dia cantik-cantik kat situ. So kita tak lebih detail lah ni. Ini pun sama, kita nak bagi rimpun je dulu. Nak bagi ranting dia, daun dia berkembang, tebal. Alright. Kita tak bagi. So, kita tak detail sangat lah ini. Tak ni yang ni nak potong-potong yang panjang-panjang je dulu supaya kita maintain supaya daun dia agak tebal sikit. Jadi nanti kita tak sedetail pokok-pokok yang dah siap betul-betul Kita cuma tak nak yang panjang gini, yang panjang-panjang ni kita tak nak dia membesar. Kalau dia membesar, daun ni pada besar, kecil-kecil, sini dia akan besar balik kalau ni panjang. Alright. Pokok ni masih perlu dimasukkan dawai nak bagi bentuk dia elok sikit. Tapi saya ni tak sempat masuk dawai lagi. So saya maintain potong je lah. Saya maintain potong supaya daun dia agak lebat. Itu yang saya buat sekarang ni. Saya maintain dengan potong-potong ini supaya daun dia bertambah lebat. Tak masuk dawai tak sempat lah. Okay. Okay, sekarang tak ada dah yang panjang-panjang tu. Dan dia pun takkan membesar macam ni. Okay, apa akan jadi kalau kita biar? Okay, pokok ni dah ada bentuk dia. Tapi kalau kita biarkan panjang-panjang, dia akan bentuk ni balik. Dia akan besar. Besar, kecil-kecil, dia besar balik sini. Tapi yang ni saya memang nak simpan lah. Saya nak bagi dia berjuntai ke bawah ni. Dan mungkin yang lain tu akan saya buang ranting nanti. Okay, ini pun saya tak sempat potong lagi.
Ini pun tak sempat potong lagi. Okey, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih. Oh, yang ni kita 5 minit je potong. Sebab dia tak banyak daun. Yang ni kita akan potong kat. Okey, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Inilah pokok tadi yang kita potong tadi. Ambil daripada jauh sikit gambar. Okay, yang kita potong tadi ini dia. Alright, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada video yang seterusnya.